الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan subuh hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali pertemukan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di subuh hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kata pengarang rahimahullah Ta'ala, tawassutul khabar, diperantarainya khabar. Qala rahimahullah, wa qada yatawassatul khabar. Nah, terkadang di pertengahkan khabar. Dahulu contoh, falaysa sawa'an alimun wa jahulun. Tidaklah sama antara orang yang berilmu dan orang-orang yang bodoh. Nah, kata beliau rahimahullah, yajuzu fi hadzal bab ayatawassata al-khabaru bainal ismi wal fi'li. Dalam bab ini boleh khabar itu mempertengahi, menjadi pertengahan ya, antara isim dan fi'il. Ia berada di tengah-tengah. Kama yajuzu fi babil fa'ili ay yataqaddama al maf'ul 'ala al fa'il. Sebagaimana bolehnya fa'il ya. Sebagaimana dalam bab fa'il bolehnya maf'ul ya mendahului fa'ilnya. Bolehnya maf'ul mendahului fa'ilnya. Itu dalam bahasan maf'ul bihi muqaddam. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Nah. Haqqan itu khabarnya kana muqaddam. Nah. Sedangkan nasrul mu'minin isim kana marfu. Nah, di sini boleh ya. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Harusnya itu wa kana nasrul mu'minin haqqan alaina. Nah, juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, akana lin-nasi ajaban an awhayna. Akana lin-nasi ajaban an awhayna. Ajaban itu khabar kana muqaddam. Khabar kana muqaddam. Nah. An wa ma ba'daha an awhayna. An awhayna itu ta'wil masdar. Fi mahal raf ini isim kana. Takdirnya iha'una. Iha'una. Akana linnasi ya. Iha'una ajaban. Nah, syahidnya pada kata ajaban. Dia berada di antara fi'il dan isimnya. Dia berada di antara fi'il dan isimnya. Entum. Wa qara'a Hamzatu wa Hafsun laisal birra an tuwallu wujuhakum binasbil birr. Laisal birra
an tuwallu wujuhakum binasbir bir binasbi albir. Berarti baca laisal birra. Laisal birra. Nah. Ya, syahirnya pada kata laisal birra an tuwallu. Ya. Khabarnya birra itu mendahului isimnya. Ya, dan ini diperbolehkan. Ya. Jadi, berarti kalau dibaca rafa laisal birru an tuwallu wujuhakum dan seterusnya, ya kan? Nah, di sini dalam kiraah bacaannya hamzah dan hafs bir di situ dibaca birra dinasabkan sebagai khobar muqaddam. Nah. Ya. Dan ini diperbolehkan. Baik. Allah taala wa qala syair dan sang penyair mengatakan sili in jahiltin nasa anna wa anhumu falaysa sawa'an 'alimun wa jahulu. Ini tadi lanjutan syairnya ya, yang di matan tadi saja pada kata falaysa sawa'an 'alimun wa jahulu falaysa sawa'an 'alimun wa jahulu. Saya pada kata falaysa sawa'an 'alimun wa jahul. Sawa'an itu berada di tengah-tengah perantara antara fi'il dan isimnya. Fi'il dan isimnya. Dan ini diperbolehkan tawassutul khabar bainal fi'li an-naqis wa ismihi. Baina fi an-naqis ismihi. Naam. Wa akhar penyair lain mengatakan la tiba lil aishi madamat munaghasatan. Naam. Ladzatuhu bidikar al-mauti wal harami. Naam. Mana syahidnya? Syahidnya pada kata madamat munaghasatan ladzatuhu. Madamat munaghasatan ladzatuhu. Ya, tadi kan kata munaghasah itu berada di tengah-tengah antara fi'il dan isimnya. Dan ini diperbolehkan oleh jumhur nahwiyin. Nah. Oh, ada sebagian nuhat yang melarangnya. Nah, ya, terutama dalam isim madama sebagian nuhat tidak membolehkan. Nah, tapi jumhur ahli nahu mengatakan itu boleh. Ya, madama isimnya madama itu bisa mendahului sebagaimana fi'il-fi'il yang lainnya, fi'il-fi'il nakis yang lainnya. Berarti asalnya dibaca apa? Asalnya dibaca madamat ladzatuhu munaghasatan, itu syahidnya. Tapi munaghasatan dahulukan, jadi khabar muqaddam bagi madamat. Nah, ladzatuhu isimnya, nah, isim bagi madamat. Nah, baik. Wa'an ibni Durustuwaih. Ibn Rustuwaih namanya Abdullah bin Ja'far. Nah. Juga salah satu ahli ilmu ya, yang berasal dari negeri Persia.
annahu mana'a taqdima khabarin taqdima khabari laisa ya. Dari Ibnu Durustuwaih, beliau itu melarang khabar laisa mendahulunya, yang mendahului isimnya. Wa mana'a Ibnu Mu'tin, demikian pula Ibnu Mu'tin pun melarang hal tersebut. Yahya bin Mu'tin Az-Zawawi. Nah. Beliau punya alfiah ya, judul alfiahnya Ad-Durratul Al-Mil Arabiyyati. Nah. Masyaallah taala. Beliau juga punya kitab Syarah Abiyat Sibawi Manzumah Silsilah Sab'ah dan lain-lainnya. Nah. Termasuk ahli nahwu juga. Wa mana'a Ibnu Mu'tin fi alfiyatihi taqdima khabari dama. Ini nanti yang kita sebut ya, yang saya isyaratkan tadi. Dan Ibnu Mu'tin melarang dalam alfiyahnya ya. Alfiyah itu ya, Ad-Durratul Alfiyah fi Ilmil Arabiyah. Beliau melarang taqdima khabari kana, afwan dama. Jadi khabarnya dama itu tidak boleh mendahului isimnya. Khusus pada fi'il naqis dama, ma dama. Wahuma mahjujani bima zakarna minas syawahidi wa ghairiha. Dan mereka berdua itu terhujjahi, ya, terargumentasikan ya, dengan apa yang kita paparkan dari pendukung-pendukung atau contoh-contoh permisalan-permisalan dan yang semisal dengan ini. Artinya, maksud beliau, hujjah mereka berdua itu kalah ya dengan apa yang kita paparkan tadi ya. Nah. Ya. Baik. Sampai di sini ada yang kurang paham? Suara saya ada nggak? Pertanyaannya Ustaz. Suara saya ada nggak sih? Ada suara saya. Baik. Foto. Yang mau nanya silakan. Ini terkait tawasut khabar. Iya. Karena dan saudara-saudarinya ada syarat atau ketentuannya tidak Ustaz? Seperti misalnya kalau di mubtada khabar itu ada misalnya khabar muqaddam, misalnya kalau mubtadanya dia nakiroh gitu, misalnya kayak fid dari rojulun gitu. Kalau di sini dia ada syarat atau ketentuannya tidak Ustaz? Enggak ada ketentuan. Nah, itu diperbolehkan oleh mereka mutlakon. Ya. Cuman memang ada sedikit perbedaan di kalangan ahli nahwu, tapi khilafnya enggak ghairu mu'tabar. Kalaupun mu'tabar ya itu pendapat yang syadz, pendapat yang keliru. Yang benarnya yang rajih pendapat jumhur ulama seperti tadi pendapatnya Ibnu Durustuwaih dan pendapatnya Ibnu Mu'tin. Dan mereka ini termasuk kibar ya, termasuk ahli nahwu yang juga diperhitungkan keilmuannya dalam masalah nahwu. Cuman dalam hal ini mereka keliru. Nah, yang benar adalah pendapat jumhur sebagaimana yang dinyatakan di sini oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Nah, nanti ke depan kita bisa tinggal katakan aja ini pendapat jumhur ulama dan dikuatkan oleh Ibnu Hisham. Selesai dalam kontrol nada. Nah. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Tapi masih ada yang lain, Ivan, sebelum kita lanjut. Baik, kalau tidak lagi kita lanjutkan ya. Nah. Shot. Kata beliau shot apa? Mana makna shot, Ikhwan? Matanya. Matanya. Nah. Shot ya. Ini ma yuksadu bis-sad bi harfi s-sad. Naam, arafna yani yuksadu bihi al-matnu.
Walakin huna urid antubayinu nani ma ma'na as-sad, yani yani bi kalimat as-sad, yani fil asr ma ma'na min haitsul kitabah, min haitsul kitabah. Aslun. Nah, sad yani aslun, al aslu. Falakhas al mu'allif bi harf as-sad. Fahim tuan? Fahim nasan sama. Sad itu maknanya aslun, asal, matannya. Ya, shin itu syarahnya. Asyarf syarhun. Baik, kata beliau rahimahullah, wa qad yataqaddamul khabaru illa khabaru dama wa laisa. Dan terkadang khabar mendahului kecuali khabar dama dan laisa. Syarh. Dia menjelaskan lil khabari thalathatu ahwalin. Khabar itu ada tiga kondisi. Ahaduha at-ta'khiru 'anil fi'li wasmihi. Salah satunya adalah diakhirkan dari fi'il dan isimnya, wahwal aslu, dan itulah yang asal. Itulah asalnya. Kaqaulihi ta'ala wa kana rabbuka qadira. Wa kana rabbuka qadira. Nah. Ats-tsani at-tawassutu bainal fi'li wasmihi. Kaqaulihi ta'ala wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minina. Wa taqaddama syarhu dzalika. Dan telah berlalu penjelasan tentang hal itu. Wa tsalitsu, yang ketiga, at-taqaddumu al-fi'li wasmi. Ah, apa namanya? Lebih ekstrim lagi. Ya. Khabar itu mendahului fi'il dan isimnya. Ya, kalau tadi memperantarai antara fi'il dan isimnya. Nah, sekarang pembahasan kita sekarang adalah, ya, khabar itu mendahului fi'il dan isimnya sekaligus. Bukan lagi memperantarai. Jadi dia tidak berada di posisi antara fi'il dan isimnya, tapi dia berada sekarang, ya, sebelum fi'il. Nah. Ya. Kaqaulihi, kaqaulika, seperti ucapanmu, aliman kana zaidun, aliman kana zaidun. Wa dalilu ala dhalika qawluhu ta'ala ahaulai iyakum kanu ya'budun, ahaulai iyakum kanu ya'budun. Fa iyakum maf'ulun ya'budun. Maka iyakum di situ dalam maf'ulnya ya'budun. Waqad taqaddama ala kana, dan ia telah mendahului kana. Wa taqaddumul ma'muli yu'zinu bi jawazi taqaddumil amil. Nah, fa yu'zanu bi jawazi taqaddumi al amili. Dan didahulukannya ma'mul itu diperbolehkan dengan sebagaimana diperbolehkan, ya, didahulukannya amil. Nah, Masya Allah Ta'ala. Jadi syahidnya pada kata iyyakum kanu ya'budun, iyyakum kanu ya'budun. Maka taqaddam maf'ulnya ya'budun ala kana. Taqaddamul ma'mul ini diizinkan, ya, dengan karena diperbolehkannya amil itu mendahului, ya, bitaqaddumil amil. Nah. Dan ini diperbolehkan. Dan ini diperbolehkan. Nah.
Tapi kalau kita perhatikan nih, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya khabarnya kala itu enggak mendalui. Ya. Cuman bagian darinya. Makanya iyakum di situ, iyakum adalah maf'ulnya ya'budun. Maf'ulnya ya'budun dan bukan khabarnya kana, begitu. Ya. Makanya sebagian ulama itu tidak membolehkan hal tersebut. Ya. Kenapa? Karena kata iyakum di situ bukan khabar kana. Ya'buduna, iyakum kanu ya'buduna. Nah, ya'buduna ini jumlah. Ya. Jumlah fi'liyah. Ya. Jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin khabarnya kana. Ya, sebenarnya tidak ada yang didahulukan di situ ya. Nah. Tapi karena iyakum adalah objek dari kata ya'budun, maf'ul bihinya, maf'ulnya ya'budun, maka dia dianggap, ya, kalimat ini dianggap sebagai apa? Taqaddumul khabar. Taqaddumul al-khabar. Ya, karena kata iyakum itu masih bagian dari ya'budun. Nah. Taib. Wayam tadi wazalika fi khabari laisa wadama. Dan hal ini tidak diperbolehkan pada khabarnya laisa dan dama. Ya. فأما امتناعه في خبر داما فبالاتفاق. Adapun terlarangnya dia pada khabar dama itu berdasarkan kesepakatan ahli nahwu. Li'annaka idza qulta, karena sesungguhnya kalau kau mengatakan la ashabuka madama zaidun shadiqaka. Thumma qaddamta al-khabara 'ala madama. Lazi min dzalika taqdimu ma'mul as-silati 'ala al-mawsul. Li'annama hadhihi mawsulun harfiyyun yuqaddaru bil masdar kama qaddamna. Nah. Ya. Tabligh rahimahullah taala. Adapun tidak diperbolehkannya pada khabar dama itu menurut kesepakatan ahli nahwu. Kenapa? Sesungguhnya engkau kalau mengatakan la ashabuka, aku tidak akan berteman denganmu madama zaidun shadiqaka, selama Zaid adalah temanmu. Aku tidak akan berteman denganmu selama Zaid adalah temanmu. Nah. Tuma kemudian engkau coba untuk mengedepankan khabar ala madama. Ya, di atas atau sebelum madama. Maka haruslah engkau dalam hal kondisi ini, dalam kondisi seperti ini, mendahulukan ma'mul silah. Nah. Alal mausul. Harus engkau mendahului ma'mulnya silah dibandingkan mausul. Ya. Dan ini sulit ya, tidak diperbolehkan. Kenapa? Lian nama, nama di sini adalah mausul. Mausulun harfi. Ditakdirkan seperti masdar. Sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. Nah. Selesai sampai di sini. Kemudian dilanjutkan. Wa in qaddamtahu ala dama dunama lazim al-faslu bainal mausul harfi wasilatihi. Jika engkau kedepankan hal tersebut ya ala dama tanpa adanya ma, ya tanpa adanya ma, maksudnya ma zaidun dama shadiqaka. Nah, kalau seperti itu ya berarti engkau telah memisahkan antara mausul harfi dan silahnya.
Wa dzalika la yajuz, dan itu tidak diperbolehkan, kata beliau. La taqul, ya. La taqul, jangan kau katakan ajibtu mimma Zaidan tashabu. Ajibtu mimma Zaidan tashabu. Wa innama yajuz dzalika fil mausul al ismi. Dan hal itu diperbolehkan dalam mausul ismi. Qaidul alifi wal lami. Mausul ismi yang tidak memakai alif dan lam. Taqul, engkau katakan ja'ani alladhi Zaidan daraba. Ja'ani alladhi Zaidan daraba. Wa la yajuzu fi nahwi ja'a ad-daribu Zaidan. Dalam kondisi seperti ini tidak boleh antuqaddim Zaidan ala darib. Tak boleh engkau katakan, tidak boleh engkau dahulukan Zaid di atas darib. Tak boleh kita katakan ja'a Zaidan ad-daribu. Ini enggak boleh. Ya, jadi diperbolehkan. Nah, itu tentang penjelasan dama. Wa amma imtina'u dzalika fi khabari laisa fa huwa ikhtiyarul khufiyyin. Adapun tidak diperbolehkannya hal tersebut, ya. Tidak bolehnya khabar laisa mendahului laisa, ya, tidak bolehnya khabar laisa mendahului laisa, itu merupakan pendapatnya Kufiyun. Wal mubarrid. Wa bin Siraj bahwa sahih, dan ia ini pendapat yang sahih. Nah, disahihkan oleh Ibnu Syam rahimahullah taala. Kenapa? Liannahu lam yusma' mithlu zahiban lastu. Karena tidak pernah didengar orang Arab mengatakan zahiban lastu. Padahal ya lastu zahiban. Wali annaha, itu yang pertama. Enggak ada alasannya apa? Karena tidak pernah dengarkan dari orang Arab. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, li annaha fi'lun jamid, karena dia ada fi'l jamid. Apa itu fi'l jamid? Fi'l jamid itu ya ghairu munsharif atau tidak ditasrif. Ya. Nah. Kalaupun ada tasrifnya, tidak semua fi'lnya ditasrif. Jadi fi'l jamid. Fa'ashbahat asa, maka dia menyerupai asa. Wa khabaruha la yataqaddamu biittifaqin. Ya, mirip dengan khabarnya asa, ya, itu tidak boleh didahului berdasarkan kesepakatan ahli nahwu. Wa dhahaba al-Farisi wa Ibnu Jinni. Al-Farisi dan Ibnu Jinni ila al-Jawaz membolehkan hal tersebut. Ya, mustadillina biqaulihi ta'ala, mereka berdalilkan dengan firman Allah, ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum. Ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum. Ya. Syahihnya kata yauma ya'tihim laisa masrufan anhum. Sisi istishhadnya adalah kata yaum. Ya. Qaddama dzarf. Dia telah mendahului dzaraf ini. Yaum adalah dzaraf. Ya. Telah mendahului. Itu ada. Dia itu muta'alik dengan masrufan. Yang terletak sebagai khabarnya laisa. Ya. Dan ini diperbolehkan. Nah. Sama seperti tadi. Ya. Jadi yaum di situ. Ya. Muta'alik bi masruf. Muta'alliqun bi masruf. Nah. Di sini dijadikan dalil oleh Al-Farisi dan Ibnu Jinni tentang bolehnya hal tersebut. Ya, bolehnya khabarnya laisa mendahului laisa. Ya. Kenapa? Ya, wa dzalika li anna yauma muta'alliqun bi masruf, karena yaum di situ muta'alliqun dengan masruf. Ada kaitan dengan masruf. Ya. Wa qad taqaddama ala laisa, dan dia telah mendahului laisa. Wa taqaddumul ma'muli yu'dhinu, ya. Bukan yu'dhinu, ya, harusnya dibaca yu'dhanu. Dan didahulukan yang ma'mul itu diperbolehkan bijawaz taqaddumil amil. Ya. Dibolehkan dengan karena dibolehkannya Taqaddumul amil. Didahulukannya amil. Jadi dikiaskan antara ma'mul dan amil. Kalau amil bisa mendahului, ya, bisa di kedepan
diringankan, kenapa makmul tidak? Padahal sama-sama. Ya. Nah, itu menurut pendapat Al-Farisi dan Ibnu Jinni. Nah, dibantah oleh beliau, wal jawabu, jawabannya adalah annahum tawassau fi dhuruf ma lam yatawassau fi ghairiha. Mereka itu tawassu. Tawassa'a yani mempermudah. Ya, mereka melapangkan dalam hal tersebut, dalam masalah dhuruf. Ya, masalah dhorf. Ya, karena yaum di situ kan dhorf. Ya, mereka melapangkan ya, kalau bahasa tawassu ini, mereka luas di situ. Ya, tidak terlalu menyempitkan perkara ini. Ini memperbolehkan, ya. Dan ini tidak terjadi pada selain Laisa. Nah, wa nukila an sibawaih al-qawlu bil jawaz, dan dinukilkan dari sibawaih pendapat tentang bolehnya hal tersebut. Nah, wal-qawlu bil mana'i, demikian pula dinukilkan dari sibawaih pendapat yang melarang hal tersebut. Jadi memang ada khilaf di kalangan para ulama tentang khabarnya Laisa. Ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Allahu a'lam. Tapi di sini ada yang mau bertanya, faddal. Ini dapat kita sampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya. Istiqomah dalam bermajlis ilmu. Istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah beri taufiknya kepada kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Amin. Alamin. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup majelis kita dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.